بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار يولج الليل في وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Azhar Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sebuah tema yang sangat menarik sekali yang tentu saja menjadi pengingat bagi kita, nasihat bagi kita tentang ketauhidan, makna daripada ketauhidan yang insya Allah kita akan semakin jelas apa sesungguhnya tujuan kita hidup di dunia ini. Inilah tema yang akan dibahas oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Profesor Daud Rashid dan Dr. Abdul Muta'ali. Seperti biasa, insya Allah nanti untuk memperdalam tema kita telah siapkan dalam segmentasi tanya-jawab, yaitu 3 segmen di segmen 3, 4, dan 5. Untuk itu, selamat menikmati dan selamat mengikuti kajian dan nasihat dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa kabar bapak-bapak? Ibu-ibu? Enggak ngantuk kan? Iya. Siang hari habis makan, tetapi karena tema kita tentang tauhid, segar lagi tuh mata. Jadi tauhid secara bahasa kan arti tauhid itu mengesakan. Kan begitu. Jadi para ulama memang mempunyai pembahasan yang ya lumayan jelas bahwa manusia itu harus mentauhidkan Allah. Penjelasan detailnya umpamanya bahwa Allah itu satu-satunya Rabb. Itu namanya tauhidur rububiyah. Apa maksud tauhid rububiyah ini? Bahwa Allah itu maha pencipta, Allah itu maha memiliki, dan Allah itu maha pengatur. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Jadi setiap manusia harus meyakini itu. Kemudian ada yang kedua, konsekuensi dari tauhid yang tadi baru kita sebutkan itu, mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta, penguasa, tunggal, pemilik segala-galanya di dunia ini, ada konsekuensinya. Harus dialah satu-satunya yang kau ibadati. Jadi jangan hanya ngaku saja, saya bertuhankan Allah. Saya mengaku bahwa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha tunggal. Tapi terus, siapa yang kau sembah? Siapa yang kau ilahkan? Oh, itu persepsi masing-masing. No way. Tidak ada itu. Kalau dia adalah Tuhan yang kau anggap sebagai penciptamu, pencipta alam sekitarmu, maka dialah yang berhak untuk menerima ibadah.
dari makhluknya. Itulah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Jadi makna yang sering kita terjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, ini memang perlu sedikit diluruskan. Bukan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, tetapi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kalau tidak ada Tuhan, banyak juga orang mengakui Tuhan-Tuhan yang lain. Tetapi yang menjadi sasaran di sini, tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadati kecuali hanya Allah. Jadi baru kita menjadi seorang Muslim yang benar apabila kita hanya mengarahkan penyembahan kita kepada Dia semata-mata. Karena banyak juga orang yang mengklaim kami ini menuhankan Allah loh, mentauhidkan Allah, tapi Tuhannya, artinya yang disembahnya banyak. Jadi oleh karenanya menjadi tekanan di situ adalah ibadah, penyembahan. Kepada siapa kau mengarahkan penyembahanmu? Harus satu-satunya kepada Dia. Jadi dalam bahasa Arabnya namanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk menerima penyembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bahwa makna penyembahan atau ibadah ini, ya betul, intinya itu ritual, kan begitu ya. Penyembahan dalam bentuk ritual itu sudah jelas merupakan makna inti dari ilah. Akan tetapi ada makna lain yang lebih luas makna ibadah itu. Di antaranya apa? Ketaatan, ketundukan. Dalam bahasa Arabnya ta'ah, al-inqiyad. Jadi tauhid uluhiyah itu mengharuskan kita untuk hanya taat kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah Ta'ala. Dalam arti kata apa? Kalau kita masih tunduk dan patuh kepada makhluk yang Allah tidak sukai, maka berarti kita dalam hal ini apa? Menduakan tidak? Menduakan. Satu sisi kau mengatakan aku menuhankan Allah dalam ibadah. Memang engkau sholat, ya. Tapi di luar sholatmu tak kelihatan engkau menuhankan Allah itu. Masih ada Tuhan-Tuhan lain, sesembahan lain yang kau patuhi, kau tunduk kepada kemauannya. Bahkan itu semuanya bertentangan dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, kita ini harus mengoreksi pemahaman tauhid kita, Pak. Banyak sekali yang keliru, mulai dari terjemahan sampai kepada pemahaman. Nah, kalau terjemahan tadi, tidak ada Tuhan selain Allah, belum lengkap, perlu diluruskan. Tidak ada yang berhak untuk disembah. La ma'bud bihaqqin, dengan sesungguhnya kecuali hanya Allah. Kemudian makna penyembahan itu tidak hanya sekedar apa yang kita sebut dengan ritual berkurban, sholat, puasa hanya semata untuk Allah. Ya itu, okay, itu intinya. Tetapi makna menyembah ini juga taat. Ada cerita Adi bin Hatim, seorang sahabat. Seorang sahabat memakai kalung dari perak. Dilihat Nabi, Adi, lepaskan itu. Kenapa wahai Rasulullah? Dibacakan Rasul, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka-mereka itu yang punya itu tadi, simbol itu tadi, menjadikan ahli mereka, rahib mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Itu Al-Quran. Lalu Adi mencoba berdiskusi. Ya, dia mengeluarkan pemahamannya. Wahai Rasulullah, sebenarnya mereka tidak menyembah, tidak menyembah rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka itu sebagai tandingan selain Allah, mereka tidak menyembah mereka. Nah, dengar apa kata Rasulullah. Bukankah mereka patuh kepada tokoh ulama mereka? Kalau ulama mereka itu mengharamkan sesuatu yang halal, mereka ikuti.
kalau mereka tokoh-tokoh itu mengharamkan sesuatu yang halal atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, mereka ikuti? Tidak. Mereka ikuti, maka itulah makna menyembah rahib dan ahbar mereka. Nah, jadi dari sini apa yang muncul pemahaman Bapak? Bahwa makna menuhankan itu tunduk, patuh, mengikuti apa yang tidak Allah izinkan untuk diikuti. Baik, terima kasih Prof. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan itulah tadi, Alhamdulillah kita telah mendapatkan sebuah pemahaman bahwa makna la ilaha illallah ternyata tidak seperti yang kita pahami selama ini. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lantas, bagaimanakah menanamkan pemahaman yang benar tentang ketauhidan di dalam diri kita? InsyaAllah Ustadz Abdul Muta'ali akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.